Walah 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 mas. Ini mas, burung mas. Iya ini burung murai batu termahal di dunia selama ini yang saya dapat mas. Seumur-umur dua sekawan membangun channel ini mas, membahas seputar burung dan hewan, baru kali ini nemu wujud perampakan burung seperti ini mas nih. Oke mas Holis. Siap. Kita di part 2 nya tadi bilang katanya kategori warna. Oke. Yang pertama kita dari warna apa dulu mas? Mau yang rendah atau yang tinggi? Bebas. Mau yang mahal atau yang murah? Semuanya ada kelasnya. Ada kelasnya. Pokoknya kita terserah mas Holis saja. Kita ngikutin. Yang ringan-ringan dulu ya. Siap. Oke. Lanjut. Maksudnya yang kategori ringan yang kayak gimana mas? Oke. Ini ada panda mas. Walah walah. Ini mah bukan ringan kalau panda mas. Anakan panda ini ringan mas. Jadi gini mas. Ini indukannya gimana nih? Ini indukannya panda kali panda. Panda kali panda. Keluar hasil kayak gini. Keluar anakannya dua, jantan betina. Yang satunya warna panda. Oke. Yang satunya warna biasa. Yang biasa disebut dengan split. Oke. Jadi untuk yang udah jelas panda yang depan ini mas ya. Betul sekali. Jantan betina. Yang panda ini nampaknya jantan mas. Umuran kurang lebih. Umurannya 1,5 bulan. Harganya? Harganya mencapai 40 juta. 40 juta. Betul. Terus kalau warna panda dia dari segi mata gimana mas kategori matanya? Mata kadang ada yang retina merah, ada yang hitam biasa. Oke. Okay. Okay. Nah untuk yang belakang itu yang split splitannya, ya? Nah, ini ya. Nah, itu splitannya murah mas. Split panda. Split panda cuma 10 juta saja. Ini jantan betina. Itu betina. Oh, mau betina. Jantan betina sama sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus untuk yang lagi ini mas, indukannya berarti emang panda dua-duanya atau gimana? Itu panda jantan, betinanya split. Oke. Okay. Dan ini asli produk dari produk MBRK. Penangkaran MBRK ya. Betul. Untuk yang diturunin mas, ini yang kategori apa lagi nih? Ini kategori split albino mas. Split albino. Oke. Okay, jadi indukannya albino. Gimana mas? Indukannya trah alanpang ekor panjang dan betinanya albino. Keluarlah seperti ini. Ini berarti split albino gitu ya? Betul. Oke. Okay, jadi visualnya seperti ini mas ya? Ekor sayapnya kanan kiri putih, matanya retina merah semuanya dua-duanya dan ini jantan betina mas. Jantan betina. Harganya mas yang split albino ya? Ini sudah laku 35 juta. 35 juta per ekor atau sepasang? Sepasang ini mas. Oh sepasang. Ya. Umurnya kurang lebih ini mas? Umurnya kurang lebihnya 2 bulanan. Jadi burung emang udah mandiri ya? Aman kalau burungnya okay. Udah mandiri. Split albino ya? Oke. Okay. Gini mas, pemahaman split. Kemarin ada komentar. Mas, okay. Split itu apa sih? Katanya split ini yang komentar itu, masih pemula nih. Split itu begini mas ya. Ketika kita mempunyai murai panda ya mas ya, kita okay. Murai panda, anakannya itu ternyata satunya panda warnanya, siap. Satunya enggak, nah itu disebutnya satunya itu split. Berarti visualnya udah biasa gitu ya? Iya, tak kasih contoh lagi lah ya. Siap, okay. Jadi langsung praktek ini mas ya? Oke, okay, langsung praktek. Ini yang? Panda. Oh panda. Nah. Walah walah, ini? Ini panda yang sangat luar biasa sekali. Oh, jadi praktek yang tadi dibilang praktek maksudnya yang gimana nih? Nah ini kan panda nih yang kena kamera ini kan panda nih ya. Okay. Nah palanya putih ngalung, sayapnya putih, dadanya putih, paruhnya pun juga putih ya. Ini yang panda kayak gini mas, kan sama tadi kayaknya beda nih yang pertama ya, itu. Betul. Yang ini harganya sampai berapa nih? Ini harganya 45 juta. Nah, kalau yang splitannya kayak gini bawahnya. Nah, yang nah, ini yang bawah ini ya. Nah, itu split ini yang dinamakan split. Nah, itu visualnya masih biasa tapi paruhnya putih. Oke, ini split. Nah. Ini kira-kira jantan ini, Mas? Ini jantan-jantan ini, Mas. Ini untuk yang split, Mas. Harganya berapa? Itu 25 juta karena itu nanti bisa berubah karena paruhnya putih. Oh, jadi masih 50-50 nih ya. Betul. Kalau split total tuh kayak gini, Mas. Coba nih lihat. Ada nih. Lagi? Ada nih ya. Tuh, lihat. Ini split panda. Nah, oke, itu yang visualnya biasa tuh yang di belakang tuh. Belakang itu ya. Nah, ya itu split. Nah. Jadi visualnya warnanya biasa. Biasa. Cuman kayak murai biasa. Nanti begitu ini udah dewasa di breeding anakannya biasanya mas, anakannya ya? Biasa jadi. Oke. Okay. Setelah ini kita yang apa lagi mas? Oke lanjut. Yang diturun mas, ini untuk yang apa lagi mas? Panda lagi mas. Masih panda lagi. Oke. Perbedaannya kalau yang ini mas, ini visualnya panda keluar ya kan. Oke. Visualnya panda keluar tapi tidak ekstrim.
Kalau yang kayak gini mas, bocoran indukannya indukannya panda. Split kali split ini mas. Oh, split panda kali split panda. Split panda kali split panda keluarlah seperti ini. Tapi ini yang pertama yang atas? Yang jantan atas itu betina, yang bawahnya itu yang ada kepalanya putih itu si jantan. Oh, yang jantan ini yang kepalanya putih. Untuk harga mas, yang jantan dulu nih, kepalanya putih berapa nih? Itu jantannya sampai 20 juta. 20 juta. Nah, betinanya juga sama. Oh, jadi kalau untuk warna dia jantan betina nggak terlalu beda jauh mas? Iya, betul. Harganya, ya? Betul mas. Oke. Yang modern mas ini untuk yang murung apalagi mas? Ini silver. Silver sama maksudnya? Nah, silver sama. Ini saya ngeliat dari kejauhan matanya udah agak beda mas ya? Iya, matanya merah mas. Kalau silver, golden itu rata-rata matanya merah kayak gini. Ini silver sama mas? Silver sama, ini kebetulan yang splitnya sudah laku. Oh, tadinya satu pasang. Satunya pasang, satu pasang, yang splitnya jantan kemarin, yang ini silvernya betina. Oh, ini silver sama betina. Betul. Umuran berapa mas? Terus harganya berapa? Ini umurannya mas, 1,5 bulan, harganya ini mencapai 30 juta. Terus untuk yang silver kayak gini mas, indukannya emang harus silver kah atau yang kayak gini gimana? Ini indukannya jantan split, betina silver. Oke. Okay. Nah, ini jadi warnanya komplit banget mas ya. Iya. Pokoknya mas Aji kalau mau murai warna di sini semua ada. Tenang aja mas. Nanti tak kasih yang aneh-aneh mas. Siap. Jadi langsung kontak aja nomor WA Graha MRK mas ya. Betul sekali mas Aji. Berikut mas, kita ke warna apa lagi? Yang ringan-ringan dulu aja mas. Ringan-ringan. Black sama. Oh, black sama bukan ringan mas. Ringan mas, murah. Oh, masih murah. Harganya paling cuma 50 juta sekarang. 50 juta. Black sama murai hitam polos. Kayak gimana mas? Seperti ini. Ini untuk yang jantannya ya mas ya. Dulu biar anor dulu. Jadi kalau orang awam nggak ngerti pikirnya kacer mas ya. Iya, mirip kacer mas. Ini black sama jantan. Jadi emang kalau murai black sama dia ekor nggak terlalu panjang atau gimana sih mas? Kalau visual sudah terjadi silangan bisa jadi ekornya panjang. Tapi karena ini ori dari Filipin, ini ekornya pendek mas. Oh jadi black sama ori dari Filipin? Betul. Oke, ini jantan kategori udah dewasa atau masih pastel atau gimana? Ini pastel mas, usianya ini baru sekitar 6 bulan. Ini yang induk yang di tiga lantai itu loh mas. Oh yang di apartemen itu? Iya betul. Oke, ini mas untuk yang jantan harganya sampai berapa nih mas? Ini harga mencapai 50 juta mas Haji. 50 juta rupiah? Betul mas Haji. Tapi sebenarnya mas, burung-burung ini maksudnya ini kan warna. Dari segi suara sama burung yang lain itu emang sama atau gimana? Kalau untuk yang black sama ini dia menyerupai kacer tapi tetap suara asli murai pun ada. Oh seperti itu. Ini dadanya kayak gimana sih mas? Coba. Dadanya hitam mas. Dadanya? Ah, oh, tapi kalau ini yang betinanya dadanya semburat putih. Oke, betinanya ada? Ada ini dong betinanya. Oh, ini sebelahnya. Oh, ini. Jadi murai black sama ini yang betina ya? Betul. Ini saudara yang tadi atau gimana? Iya, saudaranya ini mas. Satu darah. Jadi masih pastel gitu ya? Iya, betul mas. Untuk yang betina mas, harganya itu sama kayak yang 50 juta mas Haji. Oh sama aja. Sama. Jadi kategori murai warna emang harganya ya jantan betina itu sama mas ya? Iya. Oke. Oke. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung murai black sama murai panda gitu mas ya? Iya. Jadi biar sama, biar silsilah orang biar pada tahu mas murai warna itu kayak gini itu nanti biar paham gitu mas. Karena namanya murai itu harganya relatif mas ya? Betul, kalau warna itu jadi tidak bisa dipatok dengan harga mas. Oke. Jadi seenaknya kita mau ngomong kan gitu. Seperti itu. Apalagi nanti mas ada yang unik lagi ya? Ada yang unik lagi? Wah, nanti dong. Kita lihat mas ya. Oke. Oh ya mas, ini kan karena di part 2 nya mas ya. Siapa tuh teman-teman hanya nonton di part 2 nya ini aja nih, nggak nonton yang di awal tadi ya. Oke. Di Mall Graha MRK mas, bisa mulai ini kirim-kirim nggak? Kirim ke seluruh Asia bisa mas. Seluruh Asia? Asia, bukan Indonesia ya, Asia bisa. Yang Jabodetabek, sistemnya? Walah, gampang mas, COD bisa. Diantar sampai rumah bisa. Wes, gampang ya, Jabodetabek. Di Pulau Jawa? Di Pulau Jawa via kereta bisa, via bus bisa, via armada kita sendiri bisa, via travel pun juga bisa mas. Yang di luar pulau? Luar pulau via udara bisa, atau luar pulaunya mungkin sekitaran Sumatera bagian sebelah sini mas, kita kirim sampai rumah pun juga bisa. Pokoknya yang di Papua pun bisa ya? Papua pun bisa mas. Pulau dengan Bali? Bali, Papua, sama NT, mana pak? Lombok ya? Itu orang semua pada nggak bisa ya pak ya, para kicomania, tapi MBRK bisa karena MBRK bisa menggunakan VCR dan SAT-DN nya mas. Nah tadi yang di Asia mas meliputi? Thailand,
Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar, bisa semua. Yang penting ongkir ditanggung pembelinya. Oke. Kita kemudian apa lagi, Mas? Oke, Pak. Tadi kan sudah membahas black sama. Oke. Kita kasih yang ringan-ringan dulu, Mas. Apa ya, itu? Sekarang white sama. Saya baru mau ngelihat nih, Mas, white sama nih. Kan black sama udah pernah. Oke. Sekarang yang white sama. Kita lihat, Mas, ya. Oke. Jadi ada silver sama, ada black sama, ada gold sama. Mau saya white sama ini white sama. White sama antara perpaduan albino kali supak, Mas. Albino kali supak. Nah, perbedaan albino kali supak. Jadi perbedaan albino sama supak. Kalau supak itu kan dadanya putih pure ya, Mas, okay, ya, kapas. Tapi kalau white sama itu seperti ini, Mas. Nah, ini disebut dengan white sama ini dikarenakan sudah bocor, Mas. Sudah bocor maksudnya? Bocor artinya ada semburatnya kuning dikit. Nah. Oh, yang di bawah pantat itu ya? Betul. Jadi kalau di kamera karena kena flash nggak terlalu kelihatan. Betul. Cuman kalau kita jelas kayak gini agak kelihatan dikit ya? Betul. Ingat ya, ini paruhnya pun juga putih, Mas, disebutnya dengan white sama. Bukan supak ya, Mas, ya? Oke, ini baru kali ini, Mas, kita nge-review seumur-umur keliling-keliling nemuin di sini, Mas. Gitu ya? Jadi bisa dikatakan untuk saat sekarang ini Mall Grandberka, mall terbesar di Indonesia, produsen murai terbesar di Indonesia, udah gitu warnanya paling komplit ini, Mas. Ya, kalau untuk murai warna, Mas, di sini semua ada. Oke. Gitu. Untuk yang white sama dulu, Mas, ini jantan betina. Jantan ini, Mas. Harganya, Mas. Harganya mencapai 50 juta. Walah, itu duit semuanya, Mas, ya. Walah. Ada ini, Mas, juga ada betinanya loh, Mas. Ada betinanya? Oke, untuk yang jantan, Mas, emang ini kategori ekor nggak bisa terlalu panjang atau masih bisa dokor lagi? Bukan, Mas, ini lagi dorong ekor. Oh, ini ekor panjang. Ekor. Oh, ini jantannya ekor 20, Mas. Terus dari segi postur saya ngeliat visual langsung gede banget, Mas, ya. Iya, super jumbo. Yang betina ada? Ada ini, Mas, betinanya sampingnya. Nah, ini. Nah, jadi tadi yang black sama komplit ada jantan betina, white sama juga komplit ada jantan ada betina. Terus yang panda pun tadi sama, Mas, ya? Jantan betina juga. Ini yang betina, Mas, kategorinya. Kalau ini agak kelihatan ya, ada kuningnya dikit ya. Ah, itulah ya, makanya supaya customer MBRK tahu, okay, ataupun para subscriber penonton dua sekawan itu tahu, Mas. Saya jelaskan sekali lagi, Mas, ya. Oke. Okay. Ini bukan supak, Mas, ya. Supak ada lagi. Okay. Ya, kalau ini itu namanya wet sama karena sudah bocor atau pecah. Oke. Okay. Ini yang betina, Mas, harganya sampai berapa? Nih? Harganya 20 juta, Mas. Ini masih pastol juga, masih Pak, pastol juga. Oke. Okay. 6 bulannya. Dan ini produk dari MBRK. MBRK. Ring apartemen MBRK, ya. Betul. Okay. Oh ya, Mas, kemarin ada yang berkomentar, Mas. Mas Holly, selain di sini kan ada apartemen Grandberka. Ada hotel burung Grandberka. Oke. Okay. Itu satu lagi yang di mana, Mas? Di Rembang. Rembang, Jawa Tengah itu di Jalan Tegal Dowo, Desa Pasucan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, itu ada 6 lantai. Itu di sana buat penjualan juga kah atau emang hanya? Bukan, hanya untuk penangkaran aja, khusus warna ekor panjang sama standar lomba. Jadi hasil di sana storing sini. Betul. Oke. Okay. Kita berlanjut ke yang apa lagi, Mas? Kita kasih yang ringan-ringan lagi ya. Apa itu? Golden sama. Walah, saya dengarnya mumet, Mas. Langsung kita lihat. Ini belum seberapa, Mas. Belum semuanya. Ada lagi nanti. Ada lagi. Yang tadi katanya termahal di dunia ya. Iya. Oke. Okay. Kita lihat yang golden samanya dulu, Mas. Oke, siap. Jadi kalau untuk golden, Mas, sebelum kita ngelihat penampakannya, Mas, ya. Oke. Okay. Dari indukan yang kayak gimana, Mas? Ini golden kali split golden. Keluarlah dua-duanya golden, Mas. Satu darah ini, Mas, ya. Coba lihat, Mas, kayak gimana. Nah, ini satu darah, matanya pun mata retina merah, Mas. Oke. Okay. Usianya 5 bulan. Di antara ini satu sarang tadinya ya. Iya, satu indukan lah gitu, Mas, ya. Betul. Ini jantan dua-duanya kah, betina dua-duanya atau jantan betina? Yang satunya jantan, yang satunya betina, Mas. Oke. Okay. Umuran kurang lebih berapa, terus masing-masing harganya berapa nih, Mas? Umuran itu kurang lebihnya 5 bulan dan ini harganya mencapai 75 juta satu ekornya, Mas. Berlaku untuk jantan betina sama? Untuk jantannya, untuk betinanya 50 juta. Oke. Okay. Jadi gini, Mas, sebenarnya paling dominan, Mas, untuk dari segi murai batu itu kalau di breeding dari terah jantan atau betinanya atau gimana sih? Sebenarnya sih 75% si betinanya ya, Mas, ya. Si betinanya. Ini akhirnya bisa mencapai golden kayak gini, Mas, betinanya yang split atau yang golden? Ini yang golden betinanya. Oke. Okay. Dan ini hasil dari MBRK juga, Mas, ya? Betul sekali, Mas. Terus dari segi postur saya perhatikan gede, Mas, ya. Super itu, Mas. Super, ya. Jumbo. Untuk yang ditenteng-tenteng, Mas, ini ada burung apa lagi, Mas? Penemuan baru dari MBRK, Mas. Maksud warna apa lagi? Betinanya albino. Oke. Okay. Jantannya panda. Siap. Keluarlah seperti ini, Mas. Nah, ini, Mas. Keluarlah namanya anakan Paino.
Maksudnya Paino gimana? Paino antara panda dan albino. Panda sama albino. Betul. Kalau ini yang satu kelihatannya agak enggak terlalu ini mas ya. Cuman yang belakang itu mas ya. Nah ini yang belakang itu betina. Ini itu, yang ini betina nih. Matanya itu retina merah, terus paruhnya putih, oh, iya, sayap kanan kiri putih, dadanya putih. Harganya berapa nih mas? Harganya ini sepasang 50 juta saja mas. Sepasang 50 juta. Jadi iya, Paino panda sama albino. Albino. Betul. Nah untuk yang misalkan ngejualnya satuan mas, ini kira-kira rinciannya gimana nih? Kalau untuk satuan 25 jutaan mas. Oke, tuh seperti ini ya. Nah, Paino ini mas ya. Paino panda dan albino. Ini karena Mas Holis penangkar jadinya bisa mencetak warna-warna hasil silang-silangan tadi gitu. Betul, mas. Betul, ya? Dan dinamakan sendiri mas. Oke. Berikut mas, okay, yang diturunin mas ini ada burung murah apa lagi mas? Zebra cross. Zebra cross maksudnya apa? Zebra cross ini perpaduan dari panda kali visual split panda. Pandanya yang jantan betina. Pandanya yang betina, ini yang jantannya itu split panda mas. Keluarlah zebra cross kayak gini mas. Zebra cross. Nah, ini jantan betina mas. Ini jantan mas. Jantan. Iya. Warnanya merah banget mas. Ini zebra cross ini mas. Nah, ini jarang sekali orang nemu kayak gini mas ya. Untuk yang kayak gini mas. Walah itu perutnya kondisikan dulu tuh mas perutnya. Perut yang belakang ya. Nah, yang tadi lewat ya. Untuk yang kayak gini mas, kategori murah zebra cross ya. Jantan, zebra cross. Jantan. Harganya mencapai 80 juta mas. 80 juta. Iya. Ini emang selip ekor dari anakan emang putih kayak gini. Putih mas. Dari dulu putih mas. Keluar lagi putih lagi tuh mas. Oke. Ini udah siap apa nih ditangkarkan atau belum? Siap siap lomba ini mas. Ini nggak untuk ditangkar, lomba. Mau saya lombakan dulu. Oke. Oke. Ya. Untuk yang udah diturunin mas, ada burung murah apa lagi nih? Panda paruh hitam. Panda tapi paruh hitam. Iya, ini dia mas. Jadi Bye. Tadinya indukannya gimana mas? Ini indukannya panda kali blorok mas. Walah. Iya. Wah, mewah ini sekali mas. Untuk yang kayak gini mas, harganya sampai berapa? 50 juta rupiah mas. Ekornya ekor berapa sih mas ini? Ini ekornya biasa mas, kalau untuk warna itu kita nggak main ekor mas. Oh, main warna sih ya? Main warna. Ini udah gacoran ya? Gacor dor itu mas. Cantik ya mas ya? Walah, jadi hari ini benar-benar komplit mas ya? Wah, sampai mumet kalau warna mas. Kalau bahas semua warna ini pokoknya sampai mumet ini mas. Tak turunin semua pokoknya mas. 180 ekor. Ada 180 ekor mas. 180 ekor? Iya, untuk warna. Jadi kalau kita bilang MBRK ini kategori produsen murah terbesar di Indonesia ya masuk akal mas ya? Mungkin di dunia kali mas, di dunia, mungkin ya? Ada yang mengatakan gitu sih kata orang, tapi kalau saya sendiri belum mengakui mas, karena saya juga masih belajar dari yang lain juga mas. Oke. Berikut mas, yang lagi dipandang-pandang untuk yang murah apa lagi mas? Ini blorok biasa mas. Blorok biasa? Ah, blorok biasa itu kayak gini mas ya, tuh. Baik. Nah ini blorok biasa. Oh, blorok biasa mas, harganya berapa nih mas? Ini 15 juta mas, ringan aja. Oh, 15 jutaan. Nah. Cuman ini walaupun blorok biasa ya, menurut kita sering review ya, ini kategorinya lumayan ekstrim kalau di tempat lain mas. Lumayan mas. Ini kan berapa sih mas? Ada 17 ya? Kurang lebihnya mas. Jadi kayak gini kategori blorok biasa ya? Blorok biasa kalau di sini mas. Dan enggak, di tempat enggak luar biasa ini. Di tempat lain ekstrim ini. Biasa ini mas. Kayak ini yang kayak gini banyak ya? Banyak mas, ini mas dari sono mas tuh. Dari ujung sono sampai sono, nah itu mas tuh. Walah, itu diturunin sama itu. Oh, sama mas, sama. Nanti kita lihat ini mas ya, okay. Tuh kayaknya tuh serem banget tuh. Yo. Ini yang barusan di pegang yang penampakannya lebih detailnya kayak gimana mas? Ini namanya adalah panda belah mas ya. Ini jadi perpaduan antara panda kali avatar mas. Ini rajanya murai mas. Ini jadi mempunyai kanan kiri belah itu dadanya, tapi yang tengah-tengah coklat mas. Ini mas harganya sampai berapa ya lagi mas? Ini harganya mencapai 80 juta rupiah mas. 80 juta rupiah. Nah, coba lihat begininya mas. Nah kan lihat belahnya. Coba. Oh di atasnya kayak gitu ya. Kalau di dadanya kayak gini, tengah-tengahnya dia kuning gitu mas ya. Betul. Cuman kanan kirinya putih gitu ya. Oh, walah. Mewah ya. Mewah banget. Satu-satunya di Indonesia cuma di MBRK mas. Berikut mas, yang lagi dipandang-pandang ini untuk yang murah apa lagi mas? Ini adalah murai warna di MBRK yang termahal di dunia mas.
kelas warna. Ya. Itu kenapa bisa dibilang termahal di dunia itu, maksudnya harganya sampai berapa nih mas? Kalau untuk bicara harga kita tidak bisa mengungkapkan ya mas, karena ini kenapa termahal di dunia, karena berapapun ini nggak akan saya jual untuk breeding nantinya. Yang ini? Iya betul. Kayak gimana mas penampakannya? Gimana penampakannya? Walah mas. Ini mas, burung mas. Iya, ini burung murai batu termahal di dunia selama ini yang saya dapat mas. Seumur-umur dua sekawan membangun channel ini mas, membahas seputar burung dan hewan, okay. Baru kali ini nemu wujud peranakan burung seperti ini mas nih. Nah ini karena makanya mas aku bilang ini buat regenerasi, tidak untuk diperjualbelikan. Makanya ini burung murai batu termahal di dunia. Pokoknya intinya penawaran terakhir M mas, bukan ratus lagi. Penawaran terakhir MM-an. Iya, tapi nggak saya jual dulu. Terus untuk biar teman-teman lebih pada tahu mas, kira-kira dari segi bocoran indukannya kayak gini gimana sih mas? Ini visual mas ya, visual itu dari mulai itu rahasia lah mas ya. Nanti, rahasia penangkar. Nah nanti kalau ini udah terwujud menjadi sesuatu atau jackpotnya lagi, nanti baru saya undang lagi untuk dua sekawan mereviewnya. Siap. Ekor putih. Mukanya seperti ini, aduh ini pokoknya nggak tahu warna apa ini. Ini warna apa kayak gini mas? Ini kalau kata orang-orang di luaran sana mengatakan si murai zombie. Si murai zombie. Ini mungkin bisa dibilang hanya satu-satunya di dunia atau bukan mas? Satu-satunya di dunia ini mas. Satu-satunya di dunia. Ini ada betinanya posisi di Jawa Timur, tapi nampaknya juga nggak dijual mas. Kalau di Jawa Timur itu dijual, berapa aja saya beli itu mas. Oke. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini dan tertarik dengan murai ini, untuk saat sekarang belum mau di? Tidak dijual, belum mau, bukan belum mau mas, nanti malah mingin-mingin uang mas. Pokoknya nggak dijual dulu. Nggak dijual dulu. Oke. Okay. Ini penampakannya nih. Ini jantan mas ya? Jantan mas, jantan. Tuh. Ngeri mas ya. Walah. Apa ya mas? Mas Aji udah pernah sebelumnya? Belum pernah mas. Baru kali ini nih. Baru kali itu ya mas ya. Kalau mungkin mas Aji ngelihat yang ekor panjang biasa. Kalau untuk black sama di sini banyak, panda banyak, atau mungkin silver, golden albino. Banyak, albino banyak. Udah pernah di review sama mas Aji. Udah. Tapi kalau ini belum ada satupun youtuber yang masuk sini dan saya izinkan untuk meliput ini mas Aji. Ini berarti baru pertama kali. Baru mas. Pertama kali di channelnya dua sekawan mau meliput murai batu unik dan menarik untuk dibincangkan ini mas. Termahal di dunia. Termahal ya? Di dunia. Kenapa termahal di dunia, kembali lagi mas Aji? Okay. Karena tidak saya jual. Nah, makanya mahal mas itu ya. Cuman memang untuk penawaran ada ya, tingkatannya ya. Pokoknya M lah mas ya. Tapi memang nggak dijual mas Aji. Oke. Dan ini pun ya hanya satu ekor mas ya. Satu ekor. Di dunia juga cuma ada ini doang mas. Oke mas, ini mumpung pas kita ketemu dengan murai termahal di dunia mas ya. Cara banget ada. Saya pengen nanya agak lebih detail lagi mas. Untuk dari segi mata ini, mata kategori matanya mata gimana? Itu mata hitam, mata retina itu mas. Mata hitam, mata retina. Mata retina ya. Nah, mata retina itu. Ini paruhnya kategorinya warna apa sih kalau kayak gini mas? Itu paruhnya putih rada semburat kehitaman. Oke. Ekornya pun putih. Ekor putih ya. Oke. Leher, dada, kanan kiri emas. Murai batu termahal di dunia mas ya. Oke mas, kita berlanjut stok burung murai apa lagi mas? Split albino satu pasang paruh putih mas. Split albino satu pasang paruh putih. Putih ya. Jadi kayak gimana nih? Kayak gini nih tuh. Oh iya, ini paruhnya putih ya. Ini dua-duanya paruh putih semua mas ya? Dua-duanya paruh putih, baik jantan maupun betinanya paruh putih tuh mas. Ini udah pernah produksi atau hanya masang aja? Belum, itu remaja mas. Remaja. Remaja siap masuk kandang tangkar itu. Harganya mas untuk yang ini berapa deh? Itu sampai 35 juta mas. Sepasang? Satu pasang. Oke. Tapi yang betina kayak ada notol-notol putihnya mas ya? Iya, ada belangnya putih itu mas. Betul mas. Bos Iwan, ini dia bosku ya, si gagah berani. Siap diluncurkan ke kota Palembang untuk pentas di kota Palembang, Lawang, 4 Lawang ya. Ah.
siap adu duel di Kota Palembang ini ya Bos Iwan Setiadia. Wah. Biak. 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 Wah, sobek sobek. Mulutnya sobek sobek. Wala 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 wala. Ayo. Seperti ini visualnya ya, Bos Iwan Setiadi, white stream, lorae di punggung, di kepala, udah gitu di lehernya juga, belang-belang seperti ini Bos Iwan Setiadi. Siap untuk dibawa ke Kota Palembang untuk pentas tanggal 7 nanti. Ini yang kayak gini Mas, harganya sampai berapa nih Mas? Ini harganya mencapai 35 juta Mas untuk siap lomba. Siap lomba Mas. Berlanjut Mas, kita ke stok burung murah apa lagi Mas? Itu blorok banyak Mas, tapi gak usah di review ya, kita langsung ke sini aja ya, ke panda-panda ini Mas ya. Oke. Nah ini anakan panda-panda saya Mas, ini satu darah lagi pada mabung ini. Ini betina atau jantan? Itu jantannya. Jantan. Itu jantan panda, lehernya putih. Harganya kayak gini berapa nih? Itu harganya mencapai 35 juta dorong ekor ya Mas. 35 juta? Ya. Ini berarti dari trotol mau ke pastol emang? Iya, lagi pastol itu Mas. Oke. Nah itu sedarah sama ini betinanya Mas. Oh ini satu darah? Uh-uh. Oh jadi saudaraan gitu ya? Saudaranya ini. Ini betinanya mukanya cemong banget. Iya. Cemong banget Mas. Okay. Ini yang betinanya Mas harganya sama atau berapa? Sama, itu 35 juta. Oh 35 juta. Jadi kalau beli sepasang berarti 70 juta atau? Iya betul Mas. Tapi Mas dari tadi kita nge-review harganya udah net banget atau masih bisa ya nego-nego? Ya gampang, nanti kontak-kontak WA lah. Oke. Okay. Bisa diatur masalah harga Mas. Siap. Yang penting cocok burungnya dulu ya. Mm-hmm. Terus ke sebelah apa lagi? Ini ada white susu cappuccino nih Mas. White susu cappuccino ya. Warna apa lagi nih Mas? White susu cappuccino ini kolaborasi antara Golden sama Kali Panda Mas. Golden Pak sama Kali Panda. Iya betul. Jadinya seperti ini. Jadinya seperti jantan ini. Jantan betina nih? Ini betina Mas. Harganya sampai berapa nih? Ini harga 30 juta. 30 juta. Mm-hmm. Udah pastol kah? Udah. Ini pastol. Kalau pastol. Siapan produksi. Oke. Okay. Dari postur besar-besar Mas ya? Besar-besar. Yang sebelahnya ini split panda, tapi ini kolaborasi sama albino. Yalah, jadi warnanya komplit banget hari ini Mas ya? Komplit Mas, dari ujung sini sampai sono warna semua Mas. Ini yang berapa nih Mas? Yang itu 25 juta Mas. 25 juta? Iya. Hmm. Ini kayak gini apa nih, blorok biasa? Itu blorok biasa itu Mas, kalau di luar sana katanya ekstrim. Kalau kayak gini mah paling 10 juta itu. Tuh, ini paling termasuknya ekstrim ya. Nah, biasa itu bukan ekstrim. Biasa. Biasa kalau di sini. Karena warnanya di sini komplit makanya kayak gini tergolong biasa ya. Iya, saking banyaknya warna di sini, Mas. Oke, Mas. Untuk reviewnya kayaknya cukup, Mas ya. Siap. Saya mewakili teman-teman Kicauan nih, Mas. Soal harga tadi emang masih bisa nego ya. Masih, Mas, gampang itu, Mas. Tinggal di ninu-ninu. Ini masih banyak, Mas ya. Oke, Mas. Terus untuk informasi ke depan, Mas, yang akan turun murai warna, ada jenis warna apa lagi, Mas? Ada warna ini untuk penangkaran kita yang di Jawa, ada mulai dari platinum. Platinum warna apa sih? Platinum. Nah, nanti makanya kesini lagi ya, Mas. Oke, ya. Ada siap. Platinum, ada black mamba, terus ada juga blacken. Ada juga golden, ada juga black white cappuccino. Iyalah. Nah, jadi nanti daripada pasaran yang mewah itu yang black white cappuccino itu kayaknya termahal di dunia nomor 2. Jadi nanti karena tadi udah ada nomor 1 kan. Oke, daripada penasaran nanti next ke depan kita main kesini lagi Mas ya. Oke, siap Mas. Jadi terima kasih banyak Mas ya. Oke. Mudah-mudahan Mall Grand America semakin jaya. Amin. Dan semakin amin. Banyak pelanggan Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, karena pas azan untuk reviewnya cukup di Mall Grand America. Nanti untuk lebih lengkap tinggal di kontak aja nomornya. Pokoknya terima kasih banyak sudah menonton. Ini jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget sampai ke ujung. Kita jalan aja tuh berapa meter tuh.